itu apa? Sampahan. Kepada para alim, para ulama, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, kepada beliau Bapak Bambang Catur Mono, tetangga besar dan seluruh panitia yang kami hormati, kepada Bapak Ahmad Parjo, tetangga besar dan seluruh rombongan calon pengantin putra dari Prima GM, kepada Ilir, kepada Mataram yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang kedua calon pengantin yang berbahagia. Sungguh kiranya tidak kata-kata yang pantas diucapkan, sungguh kiranya tidak ujian yang layak disujudkan dan syukur kepada Allah. Yang dimana sangat luas, yang dimana tidak terbatas. Nikmatnya tentunya tidak akan tuntas kita bahas kecuali rasa puja dan puji syukur berkorina alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bi'aunillah, bi'filah. Pada saat ini kita semuanya bisa hadir bersilaturahim di kediaman Bapak Tambang Catur Mono. Tentunya menyaksikan peristiwa yang sangat agung, yang sangat sakral, yakni prosesi ijab kabul antara saudara Alvin Muhammad Prayogi dengan saudari India Tirukmana. Mudah-mudahan hadir kita, silaturahmi kita semuanya di sini pada saat ini akan senantiasa mendapatkan curahan rahmat, berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat terhadap salamnya Allah semoga senantiasa tercurah limpahkan, tersanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan tentunya umatnya yang senantiasa taat dan patuh menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu hadirin wa hadirat dan kedua calon pengantin yang berbahagia. Di sini kami selaku petugas dari Kecamatan Tempat Besar hadir bersilaturahim di kediaman Bapak Bambang Catur Mono, tentunya untuk melaksanakan pengawasan, pencatatan, pemeriksaan sekaligus memandu acara ijab kabul antara saudara Alvin Muhammad Prayogi dengan saudari India Tirukmana. Mudah-mudahan ijab kabul antara keduanya nantinya akan lancar dan akan sah, sah menurut hukum agama maupun hukum negara. Allahumma amin. Oleh karenanya sebelum ijab kabul dilangsungkan, tentunya perlu kami adakan pendataan ulang terhadap kedua calon pengantin, wali nikah dan saksi-saksi dalam pernikahan ini. Yang pertama untuk calon suami, calon suaminya samping kanannya, nggak samping kirinya, nggak depannya. Namanya siapa calon suami? Alvin Muhammad Prayogi, mas ya, panggilannya siapa? Mas Alvin ya, itu Alvin. Mas Alvin lahirnya di Gunung Batin, tanggal berapa? 1994. Pendidikan terakhir SLTA. Alamat sekarang di Perumahan 3 PT GLP RT berapa? Ya, gak tahu kan? RW? RW 1 atau 3? Oh, 3. Oh, lupa ya, samping seringnya lupa mas. RT 3, RW 3 terbagi di Bandar Matram, Lampung Tengah ya. Kalau saya pernah kesana loh mas, gerakan masuk Islam pernah di masjid itu divisi 3 ya, saudara saya Mas Ardi kalau di sana email ya Mas Ardi ya. Ayah kandung Bapak Ahmad Parjono,
Ibu kandung Ibu Elsyukur Nasih ya, dan sebetulnya Bapak Ibu anaknya menikah Mas Alsir Muhammad Prayogi. Ini ada mau menikah ya, ini pernikahan yang keberapa, ini habis itu langsung diedit mas Nidhi ya. Insya Allah amin ya Rabbal Alamin. Calon istri nama lengkap Indiyati Rukmana, panggilannya Indi, lahirnya di mana, tanggal berapa tahun, pendidikan terakhir di sini strata 1 benar. Alamat sekarang di mana? Lingkungan berapa? RT berapa? RW? Hukum Jaya terkena besar Lampung Tengah. Ayah kandung beliau Bapak Bambang Catur Mono, betul Bapak ya. Ibu kandung Ibu Sulkarti, doa istrinya Bapak Ibu anaknya mau nikah. Kemudian untuk saksi-saksi ini dari kedua belah pihak, dari pihak calon pengantin putra yang diwakili beliau Bapak Sugito Kawoco. Sama siap Bapak ya. Saksi kedua dari pihak calon pengantin putri beliau Bapak Ahmad Basar Taufik, sama siap. Kemudian ini Mas Alfi Muhammad Prayogi, jauh-jauh dari Brunei ke Lampung Jaya memenikai India di mana? Sudah sah dari seorang suami? Tidak terpaksa kan nikahnya? Anda nikah ini keinginan siapa? Nikah ini keinginan siapa? Sendiri atau berdua? Oh berdua. Calon istri nggak dipaksa juga ya? Sudah sah dari seorang istri siapa yang berarti? Terus mas kawinnya apa yang Anda minta? Terus, ya jadi berupa uang sebesar 410.020 rupiah dan seperangkat alat sholat. Cukup? Sudah disiapkan mas mas kawinnya, mohon diperlihatkan, bisa disaksikan. Seperangkat alat sholatnya diangkat aja. Ini pak, basah. Mas kawinnya biar di sana ya, diangkat aja pak. Menyaksikan ya, oh, berat banget itu. Sudah cukup ya, biar enggak, ya sudah cukup, saya kira dan lihat maklum uangnya, mohon uangnya dihitung ini pak, hitung 410.020 rupiah. Rp410.020. Ini yang susah 20 rupiah apa jangan bilang iya. Yang mahal itu mas. Sudah cukup ya. Pasal calon sudah disaksikan, nanti akan serah terima akan saya ucapkan. Alhamdulillah pemeriksaan nikah sudah selesai, tidak ada masalah. Selanjutnya adalah acara ijab kabul, tapi sebelum ijab kabul langsungkan ini saudari India Tirukmana ya. Ini hari yang sangat indah yang bagi Ananda. Seperti Ananda anda di seorang istri ya. Selagi anda bukan anak cowok orang tua lagi tentunya 25 tahun umur anda ya, tanpa atau anda sudah hidup bersama ayah bunda dan tentunya tidak diragukan lagi kasih sayang orang tua anda kepada anda ya, luar biasa. Beliau tertua kami memberi gak ada kepada anda ya, akan anda bisa bayar. Sekarang anda punya siapa-siapa, punya suami, punya apa-apa dan sebagainya, tidak semua anak sebelum punya anda. Tentunya 25 tahun juga banyak salah, banyak hilang yang sudah anda lakukan pada kedua orang tua anda. Tentunya pada momen yang sangat membahagiakan ini, saya perlu menjelaskan kembali pada anda. Wahai saudari India Tirukmana Anda pada hari ini di tempat ini dinikahkan dengan saudara Alfir Muhammad Prayogi. Iya, bersedia ya. Ini ada bapak anda. Tentunya ada yang disampaikan kepada bapaknya. Gak ada. Ini bisa dibaca. Nah, pelan-pelan ya. Silahkan. Sesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak dan Ibu yang saya salami dan saya taati, terima kasih selama ini telah membesarkan dan mendidik saya dengan sepenuh kasih, dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan tanpa mengharapkan balasan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan
hilangkan yang telah Ananda lakukan selama ini, baik sengaja maupun tidak sengaja. Mohon doa restunya, nikahkan saya dengan seorang laki-laki yang akan menjadi imam bagi saya, yaitu Mas Alvin Muhammad Kayogi, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp410.020, dan doakan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bapak Cucu Rukmono, jadi akhirnya pada hari ini Bapak akan melaksanakan kewajiban Bapak yang terakhir ya untuk anaknya jauh-jauh tidak teruka menjaga anak gadisnya kalau sudah berjodoh. Di hadapan Bapak sudah ada calon imam, calon suami anak Bapak. Bapak selaku ayah kandung ini sebenarnya lebih utama, lebih mudah untuk menanyakan sendiri Bapak. Bisa? Acara sakral yang dicap dan kumpul, mohon yang di sini tentunya menjaga kekhidmatan, kekhusyuan dan ketertiban acara ini. Sebelum mencapai kelangsungan, nanti akan kita ilangi dengan kita baca istighfar, kita baca doa dan masyarakat untuk kesulahan akan dikaitkan sesampaikan kekuatan angkat mohon dikaitkan dengan sesama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di
Bismillah alhamdulillah alladzi ahalla alaina an-nikah wa harrama alaina as-sifah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala ali wa ashabi rasulillah amma ba'dah Faya ayolah ikhwah fil aqidah Usikum banafsi fitakullah 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 fakat fazal mutakun Wa kola ta'ala fi kitabil kari A'udhu billahi minas syaitani rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayolah nasutaku robaku minlazi Khalaqaku minafsi wa lahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa fathamin humari jalan kathira wa nisa'a Wattaqullaha allazi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikahu sunnati faman nafaka an sunnati falaysa minni sadaqatul adzim wa sadaqatul rasul karim nahnu 'ala dzalika min syahidin Bapak Ibu hadirin wa hadirat dan ananda berdua cara pengantin yang berbahagia. Saat lagi ananda berdua Mas Alvin dan Dok Indi akan jadi sepasang suami istri. Anda akan hidup rumah tangga. Siapkan diri anda lahir dan batin. Anda akan beribadah. Ibadah paling lama adalah hidup rumah tangga. Ya, makanya nanti Mas Alvin berusaha menjadi suami seorang imam yang bisa menjadi panutan dan tanggung jawab ya yang bisa berusaha mengayomi melindungi membahagiakan istrimu nantinya ingat nanti India Tiyukman akan jadi makmummu akan menjadi istrimu akan mendampingimu Allah tugasmu sebagai seorang suami adalah bimbing dia didik dia karena sedang jadi takdir Allah dan sedikitkan Allah dari tulang rusuk yang bengkok apabila aku biarkan dia akan tetap bengkok tetapi apabila aku paksakan terus dia akan patah maka bimbing dia didik dia Ya, saudara Allah subhanahu wa ta'ala ya bisa bagaikan hidupnya dunia dan akhiratnya sa'idun fitunya, sa'idun fil akhirat demikian juga ananda India Tiyukman berusaha juga untuk menjadi istri yang solehah jangan mengharap suaminya soleh ketika anda tidak solehah makanya berbaktilah kepadanya berbuat terbaiklah untuknya jadilah wanita bijak yang jelas jadi berusaha menjadi istri yang bisa membanggakan suamimu ya jadikanlah suamimu bangga beristikan dirimu jadikanlah mertua bangga punya menantu dirimu ya ananda kedua sama-sama wujudkan bahwa yang bahagia bahwa yang sakinah jangan kecewakan kami hadir sini kami akan bahagia ketika ananda mampu wujudkan keluarga yang bahagia pula orang tua akan bangga ketika ananda bisa menjadi suami yang soleh dan istri yang solehah ya makanya kami berdoakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa berikan berkah dan berdoa pada ananda berdua aku lukali hadha wa astaghfirullah li walidayna wa li sa'ilin muslimin wa muslimat wa khidmat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu hadirin wa hadirat hadirin sampai cukup untuk kita baca istighfar kita baca dua kali syahadat mari semuanya astaghfirullahaladzim 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 alladzi la ilaha illa hayyul qayyum wa atubu ilaih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum nafsi bi taqwallah. Uzawwijuka 'ala ma amarallahu bihi min imsakin bi ma'ruf aw tasrif bi ihsan. Angkatuka wa zawwajtuka. Wahai Alfi Muhammad Prayogi bin Ahmad Parjono ya. Saya nikahkan kepada engkau Indiyati Rukmana binti Bambang Caturukmono yang walinya ayah kandungnya telah terwakil kepada saya dengan mas kandung pasal perangkat alat sholat dan uang sebesar Rp410.020 dibayar tunai saya terima nikahnya Indiyati Rukmana binti Bambang Caturukmono dengan mas kawin tersebut tunai sah? Sah? Alhamdulillahirabbil alamin barakallahu li wa barakallahu alaik
ada wajahkan aku mafiqrafir awdubillahi minasyaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ja'al hadzal aqta aqtan mubarakan aqtan sakit wa tufilakan wa khusuman aqtan mubarakan lahuma wa alaihima fi'ullahuma wa ukhrahuma hatta yalqaka wa antaratin anhuma ya rabbal alamin Allahumma wasilahumal arzaqa wa hasillahumal akhlaqa wa ithuma minasirti wa sakti wa nifati wa su'il akhlaqi Allahumma ja'al bainahuma ya ilahana al-rifaqa malanihaya walahaya wa ja'alhumma minatafaruki wa takhasumi birahmatka ya arhamar rahimin Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil-muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirat dan pengantin yang berbahagia, alhamdulillah jadwal pun sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Jadi sekarang pada hari ini, hari Ahad tanggal 4 Oktober tahun 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sofar tahun 1442 Hijriah, Saudara Alvin Muhammad Prayogi dan Saudari Indiyati Rukmana yang saya nyatakan telah sah menjadi suami istri sah menurut hukum agama maupun hukum negara, sebagaimana telah kita saksikan bersama Ananda berdua pengantin baru ini. Selamat berbahagia, selamat menepuk ibu pari. Kami mendoakan mudah-mudahan pernikahan Ananda kekal dan bahagia, sejahtera lahir dan batin, selamat dunia sampai akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Kami selaku petugas dari Kecamatan Depan Besar mohon maaf atas segala kekhilafan dalam pelayanan kami. Telah di pemberian buku nikah, pemberian mas kawin, kemudian bisa sungkeman. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekok Pak Naib bisa. Pak Catur. Pindah. Thank you.
penyerahan buku nikah kemudian dilakukan dengan Mas Kendi secara simbolis. Selain kami sampaikan pada Ananda kedua, kutipan Ananda sebagai bukti bahwa Ananda kedua telah tercatat di bawah camatan Kedang Besar dengan peraturan dan perundang-undang yang berlaku. Kami mohon diterima, disimpan, dan dipergunakan dengan sebaik-baik. Keluarga di Jawa. Ini pernikahan Alvin, download ya. Murah kok, cuman 32 kilobet. Oke, selamat berbahagia Mas Alvin. Ini Dek Fadil mendoakan. Mudah-mudahan segera menyusul. Masih lama. Masih lama katanya. Oke, oke. Masih ada Mas Ropek. Mas Ropek dulu ya, baik parah. Aduh, apa guys? Kopek. Aduh, teratasnya jatuh. Oke, terima kasih. Bye-bye.